Trans Auto, cari mobil murah lagi dan kita main di Rafa Autocar Jakarta Timur. Dan di sini semua mobilnya itu DP-nya nol. Tapi itu juga cuma di channel kita doang di Trans Auto. Kalau di channel lain beda. Di kita bisa nol. Contohnya nih ya, ini Agya DP-nya nol. Sobi pasti penasaran angsurannya berapa? 2 jutaan angsurannya. Ada lagi DP-nya nol, angsurannya 2 jutaan. Ini nih Grand Livina, ini juga sama angsurannya 2 jutaan. Kalau yang lainnya ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tapi yang pasti semuanya nol DP-nya. Lengkapnya di Trans Auto. Trans Auto balik lagi ke wilayah Jakarta Timur dan kita main di Rafa Autocar. Kali ini ditemenin sama Om Iwan. Sehat Om Iwan. Siap. Oke. Ini buat Sobi yang baru pertama kali nonton Om Iwan. Siap. Alamatnya boleh disebutin dulu di mana? Alamatnya di sini di Jalan Bina Marga Raya nomor 21, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Oke. Kalau Sobi yang pengen telepon, WA, SMS, nomornya di berapa? Nomor teleponnya di 0852-890-00-296. Oke, nomornya kita cantumin di atas dan di deskripsi juga ada. Silahkan dibaca. Nah, terus kalau Rafa Autocar ini melayani pembelian wilayahnya tuh sampai mana aja cover? Kalau wilayah kita untuk pembelian ya seluruh Indonesia, Om. Seluruh Indonesia. Untuk cover kredit ya kita Jabodetabek. Oh, jadi kalau paket-paket cash, kredit ya, seluruh Indonesia melayani ya. Betul. Tapi kalau paket kredit yang hari ini itu untuk wilayah Jabodetabek. Betul. Hmm. Mungkin kalau ada dari luar kota bisa call nanya-nanya boleh ya. Bisa, cuma bukan paket yang kita sebutin hari ini ya. Betul. Oke, terus kalau di sini dapat garansi itu apa aja? Oh, kalau garansi mobil bebas laka, bebas banjir, mesin istilahnya semua, artinya yang sifatnya mobil yang penting siap pakai lah gitu. Oh, oke. Jadi Sobi udah nggak perlu mikirin ini itu, pokoknya udah tinggal pakai mobil aja. Mobil tinggal pakai gitu aja. Wah, oke lah. Kalau gitu kita langsung mulai mobil yang pertama. Siap. Ini ada Calya. Calya. Tipe betul. Tahunnya nih, Om Iwan. Ini Toyota Calya tipe G manual 2019, warnanya 2019. Abu-abu. Oke. Betul. Kilometernya di berapa, Om? Kilometer di 73.000, Om. 73, jadi masih di bawah cepe. Betul. Udah deh, langsung aja. Cashnya berapa ini yang ditunggu-tunggu? Cashnya ini saya buka 135, Om. 135? Iya. Mobil pertama, kita bikin lempeng aja dulu. 125 cash. Bisa nggak? Lebihin deh, Om. Jangan segitulah. Lebihin. 127, gue maunya ganjil. Untuk pertama ini, oke, kita 127 juta cash, mobil 3 baris dan irit ya. Betul. Oke. DP angsuran? Di sini DP 0 semua, Om. Bentar, di sini DP 0 semua? Iya. Semua mobil apa ini dong? Semua dong. Gak usah pakai DP. Jadi semua mobil yang ada di sini nggak pakai DP? Iya. Tinggal sebutin aja kreditnya, angsurannya berapa. Betul. Gitu dong. Betul. Tinggal tapi, nanya kredit, tenor berapa lama, udah. Wah, jadi kalau di tempat lain tuh suka nanya ya, Om ini DP-nya berapa? Ini mah enggak. Angsurannya berapa? Langsung ya, aja ya? Langsung aja. Tapi ngomong-ngomong kalau buat DP 0, datanya tuh harus yang kayak gimana, Om, biasanya? Oh, yang pasti harus bagus ya. Bagus pertama. Ya? Bagus harus tuh kayak apa? Sleek-nya harus lolos, B-checking aman, kapasitasnya bagus intinya. Kalau rumah harus sendiri atau yang kontrak ada harapan? Bisa dibantu, artinya mau bisa yang kontrak, yang penting ada syarat dan ketentuan berlaku aja dari standar leasingnya gitu aja. Oke. Okay. Ya udah, itu udah jelas banget. Sobi kalau mau lebih detail tanya aja. Langsung kita cek. Ini DP-nya 0, angsurannya berapa? Angsurannya itu 3,2 Om sekian. 3,2 sekian. Iya. Selama berapa tahun? 10 tahun jangan-jangan? Oh, enggak dong. Enggak. Cukup 5 tahun aja. Tuh kan, Sobi tuh kalau ngomong DP 0 nanti cicilan selangit. 10 tahun? Enggak, 3 jutaan dan 5 tahun saja. Iya. Cakep. Lanjut, ini ada mobil yang banyak dicari sama anak-anak muda nih. Betul. Ya, karena mobilnya juga keren, ekonomis tuh. Kursinya aja cakep banget ya. Sporty banget ya. Iya. Ignis tipe tahunnya, Om? Ini Suzuki Ignis GX Matic 2018, warnanya biru. GX lo ya, oke. Iya. Kilometernya di berapa? Kilometernya itu di 74.000. 74, masih di bawah cepe juga, cashnya langsung? Cashnya kita langsung buka di harga 140, Om, nego. 140, kita bikin angka kembar, 133. Waduh.
Naik dikit lah. Naik dikit. Biar langsung jadi, biar nggak ribet langsung. 134 dong kalau dikit. Udah 135 dah. 135 ya, Ignis Cash. Berarti DP-nya 0 juga. Oh jelas. Angsurannya penasaran. Angsurannya itu 3.300.000 sekian. 3,3 selama 5 tahun juga? 6 tahun. Oh yang ini 6 tahun. Tapi kalau Sobi pengen 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, oh, semua bisa dibicarakan. Dengan ya? Angsurannya mau turun, angsurannya mau turun, ya otomatis DP-nya juga harus dikit. Ya, itu otomatis seperti betul. Itu. Oke, lanjut lagi ya. Sebelah sini ya, Om. Ini ada BRV. Tipe apa dan tahun berapa nih, Om Iwan? Ini Honda BRV E-Prestige 2016 Matic. Kilometernya? Kilometernya itu 120 ribuan. Oke, cepean. Tapi wajar, karena memang mobil yang nyaman buat dipakai hari-hari, iya, buat keluarga mobil juga. Operasi, istilahnya mobil warawiri lah, buat ngantar anak, istilahnya bolak-balik. Buat keluar kota sama keluarga juga enak. Cash-nya kalau gitu berapa? Kalau cash-nya buka 175, Om. Nah, kita punya angka favorit nih. Kita request pokoknya kudu dikasih angka favorit kita, 169. Nggak bisa nggak, pokoknya kudu dikasih itu. Nggak mau tahu. Aduh. 169. Aduh, sorry nih Om, bukannya ini angka favoritnya bukan angka yang hoki di kita tuh, Om. Aduh. Kalau hoki 168 dong. Hah? 68. Aduh, jangan. Berapa? Aduh, 172 dah. 170 deh. Dapat nggak 170? Cash ya. Oke lah, buat... Gak apa, naik auto. Sejuta. 170 cash. DP-nya 0? 0 dong. Angsurannya? Angsurannya itu 4.600.000 sekian. 4,6 selama? 5 tahun. 5 tahun aja, 4 jutaan. Lanjut lagi kita ke dalam yuk. Nah ini ada Mobilio. Sekarang tuh udah gak ada versi barunya ya. Jadi kalau yang nyari Mobilio, ya ini nyarinya. Makin dikit juga kalau dilihat-lihat sekarang di showroom mobil bekas ya. Mobilio, tipe tahunnya? Honda Mobilio E2019 Matic. Kilometer? Hitam. Kilometernya itu 100 ribuan. 100 ribuan. Wajar, sama kayak depan mobil enak buat dipakai hari-hari. Oh iya betul. Cash-nya. Cash-nya berapa, Om? Cash-nya kita buka di 180, Om. 180 ya? Mm-mm. 173. Aduh. 177. Tengah, 175. Oke lah, biar nggak panjang lebar. 175, biar nggak panjang lebar. Bagus, DP-nya 0 juga ini Mobilio. Oh iya dong, jelas. Waduh. DP 0 dong. Angsurannya? Angsurannya 4.700.000 sekian, selama 5 tahun. 5 tahun, jadi Sobi tinggal pilih tuh, cicilan 4 jutaan mau Mobilio atau BRV. DP-nya juga 0. Betul. Kalau ini, nggak dijual. Oh ini kita nggak jual motor second. Lanjut lagi, ini ada... Sini dulu, ada, wah, Brio nih. Gak apa-apa, sini aja, siap. Om Iwan. Peleknya cakep banget dong ini, buat anak muda. Oh, iya dong. Waduh, Brio, tipe tahun? Ini tahun 2022, Om. Tipe apa? Tipe E-Satya ya, Matic. E-Satya, Matic. Warna abu-abu. Ini mobil antik, Om. Kilometernya masih 3.000-an, Om. 2022? 2022. Kilometer 3.000, ini tuh mobil baru, harganya second. Dan udah keren. Pajak panjang bulan 8 2024. Warna juga ini anti kotor nih warna. Oh iya, warna kayak gini enak. Nyaru istilahnya. Nggak, iya, nggak pusing ya. Cash-nya langsung berapa? Kita buka di 176, Om. Cash. Dilempengin 170 boleh nggak? Aduh, belum, Om. Belum. 172. 173 dah. Gimana? Setengah lagi deh, 172 setengah. Boleh. Ya udah turun lagi 172 deh. 172. Malah diturunin lagi padahal minta GoPay dikasih sejuta. Bagus. 172 juta cash. Berarti ini DP-nya 0. Oh iya, 0 semua kan gua bilang. Brio 2022 KM 3000 DP-nya 0. Angsurannya? Angsurannya 4.700.000 sekian. Selama? Selama 5 tahun. 5 tahun aja. Ini udah enggak usah dimodif-modif, udah cakep. Oh iya dong. Udah grass istilahnya. Iya. Lanjut, ini ada, kita di sini aja, ada Agya, waduh, yang senior ya, tipe tahunnya nih Agyanya. Ini Toyota Agya TRD Matic 2016, Om, warnanya TRD. Silver. Kilometernya berapa? Kilometernya itu, sebentar, kilometernya itu di 73.000. Oh, kilometernya rata-rata cakep-cakep ya, mobil kecil dari tadi ya. Oke, cash-nya berapa? Kalau kita cash-nya buka di 115, Om, gak usah tinggi-tinggi lah, Om. Murah itu. Bahasanya Trans Auto tuh katanya dipagerin aja biar lempeng, satu.
teng-teng-teng, kembar, tiga, satu. Bisa aja dipagerin. Bagus tuh, angka keramat katanya itu. Aduh. Satu. Ngeri kalau udah ngomong keramat ya. Kalau naik lagi salah jadi, lagi. Jadi salaman nih kalau keramat. Ya udahlah. Satu cash. Kualat lagi ntar gue. DP-nya 0. Angsurannya. Angsurannya itu di bawah 3 juta nih, Om. Wah, ini berapa? 2.900.000 sekian. Dua. Jadi nih ya, Sobi ya. DP-nya 0, cicilannya cuma 2,9 juta aja. Iya. Berapa tahun? Ya, 5 tahun. 5 tahun doang. Kita lanjut lagi ke mobil keluarga. Wah, ini mobil yang nyaman. Oh, iya, jelas. Gagah. Serena, tipe tahunnya. Ini Nissan Serena HWS Matic 2012. Warnanya 2012, silver. Warna silver. KM-nya di berapa ini, Om? KM-nya ini di 100 ribuan, Om. 100 ribu. Ya, wajar lah. Ini mobil nyaman banget soalnya. Oh, iya, jelas. Captain seat juga ya tengah ya? Iya betul, udah captain seat ya. Asik. Udah jok kulit asli dia. Cashnya berapa? Kita cashnya buka di harga 120, Om. 120? 115. Ini nggak ada angka keramat lagi kan? Takut kualat gue. Oh, enggak. Apa mau dikeramatin? Boleh kalau disamain sama keramat, boleh. 115. Ada 117 deh. Tengah-tengah deh, 116. Aduh, udahlah biar nggak lama deh. 116? Iya. Yeah. Serena, cash. Ya, Om, ya. Cash. DP-nya 0 berarti ya? Iya DP-nya dong. 0 angsurannya? Angsurannya 3,7. 3,7 selama 5 tahun juga? Iya, betul. Cakep. Lanjut lagi ke belakang. Wah, ini ada Avanza ya. Peleknya udah beda banget. Wah, ini full modifikasi, Om. Iya, sinian, geseran, Om. Di sini, Om. Wah, gokil sih ini. Kenapa ya? Oh, iya. Cakep ini. Banget. Ini ada turbonya, Om? Ah? Oh, enggak. Kaget. Kirain bener lah. Niat banget. Tapi ini ban-ban kayak gini tuh ban-ban yang... Aduh, oh, iya, ganteng betul. Banget lah. Oh, udah. Ini kalau buat anak muda cocok nih. Bener. Buat kita juga bisa dapet yang muda. Lanjut. Avanza tipe tahunnya? Avanza G-Matic 2018. Warna abu-abu. G-Matic ya? Udah iya. Udah gak kelihatan G-nya padahal dari mana. Iya, udah kayak... Apa ya? Udah kayak... Ya pokoknya anak muda lah. Ardi kayaknya ya istilahnya iya. Kalau Toyota tuh ya. Apa GR ya? GR. Oke. Kilometernya berapa? Kilometer 78.000. Tuh kan, cakep. Cashnya langsung. Cashnya gue buka harga 165, Om. 165. Kita coba tes 159. Waduh. 159. Kayaknya ini banget sama angka 159, 169. Keramat banget deh. Bagus ketemunya. Tambahin satu dah udah. Biar 160. Iya udah. Jadi bulat. Tapi ini bannya dapat kan? Oh ya semuanya dong. Semuanya dapat. Kan ban-bannya ini. 160 juta cash keren ini. Wah, udah bungkus cepetan. DP-nya 0. DP-nya 0. Angsurannya. Angsurannya di 3.800 sekian. 3,8 5 tahun juga 6 ya. 6 tahun. Oh, yang ini 6 tahun ya. Editor 6 tahun editor. Kita lanjut lagi mana, Men? Ke belakang. Oke. Lanjut lagi Mobilio. Kali ini warnanya putih. Jadi ada pilihan warna ya. Oh, iya. Mobilio warna tipe ya. Tahunnya. Tipe apa dan tahun berapa itu? Ini Honda Mobilio RS tipe tertinggi, Matic 2016 warna putih. Oke, kilometernya di berapa? Kilometernya di 87.000 sekian. Lebih rendah dari yang tadi ya Mobilionya ya. Cashnya langsung. Cashnya gue buka di angka 170, Om. 170. Kalau gue bikin 169 keenakan dia. Aduh, ya Sobi ya. Jangan. Keenakan guanya. Lu juga ada kurang. Dibikin yang enggak enak aja 163 aja. Aduh, deh. Tambahin sejuta dah, udah biar cepat. 164? Iya. Jadi, 164 cash. Nggak tanya DP, langsung angsurannya. Iya. Karena nol ya. Angsurannya berapa? Angsurannya itu... di bawah 3 juta, Om. 3.900.000 sekian. Hah? Di bawah 3 juta atau di bawah 4 juta? Ayo, di bawah 4 juta. Soalnya gue di bawah 3 juta. Lu sampai kaget. Iya, gue udah di bawah 3 juta tapi 3,9. Jadi 3,9 juta. 3,9. 5 tahun? 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Oke. Lanjut lagi kita ke depan. Siap. Livina, tipe dan tahunnya? Ini Nissan Livina X-Gear. X-Gear ya? Matic 2011 warna putih. Oke. Kilometernya di berapa? Ini kilometer di 110 ribuan. 110. 2011 110 tuh masih pendek sih. Oh iya. Cashnya berapa? Cashnya gue buka harga di bawah cepe aja, Om. Gue buka harga di 95 aja lah. Buset, 95.
kalau di bawah 90 boleh nggak? Terserah deh berapa, tapi di bawah 90 juta boleh nggak? Ya sejuta juga di bawah 90 tuh. Ya, gua negonya baik. Yang penting di bawah 90 juta. Terserah Om Iwan mau ngasih harga berapa. Aduh udah deh, gua nggak ribet orangnya. Langsung aja 89 deh. 89 juta ini cash dan ini tuh matic sobi. DP-nya juga 0? DP-nya 0 jelas. Angsurannya? Dong. Angsurannya itu di angka 2 jutaan om. Hah? 2 jutaan tuh 2,9 apa 2,1 2 jutaan ya? Ya 2,8 sekian. Ya anggaplah 2,9 aja lah ya. 2,9 berapa tahun tuh? 2,9 itu di 5 tahun om. Tapi ya oke sih, DP-nya 0 loh, cicilan 2,9 itu kecil. Iya dong. Nggak pakai DP. Iya dong. Lanjut. Ini mobil yang udah legend. Waduh. Karena banyak yang nyari. Ini dan barangnya nggak banyak. Nah, barangnya nggak banyak, betul om. Ini tuh legend nih. Honda Jazz RS. Tahun berapa? Ini Honda Jazz RS manual ya om. Ah, ini lagi lebih legend lagi nih. 2015 manual. Warna putih. Oh, 2015. Pajak okay. Baru bulan 7. Oke. Okay. Pajak rata-rata di sini hidup lah ya. Oh, jelas panjang. Enggak ada pajak mati di sini. Kilometernya di berapa? Kilometernya di 100 ribuan, Om. 100 ribuan. Cash-nya. Cash buka di angka 195. 195. 188. Aduh, kirain 189 lagi. Oh, sekali-kali 8 dong. Biar kembar 88. Udahlah, gue balik lagi angka keramat deh, biar 189 kayaknya. Udah nggak ribet. Boleh nggak? 188,8. Wah, cakep kayaknya tuh ya. Iya. Pokoknya di bawah 189 deh, gue nggak mau aja. Ini kayak Agustus nih, tanggal 8, bulan 8. Iya. Hah? Cuma ini 18, 8. Iya, ngaruh ya. 188,8 juta cash, boleh nggak? Ah, udahlah, boleh dah. Boleh ya, cashnya, DP-nya juga nol, angsurannya. Angsurannya 5 juta. 5 juta? Selama? Angsuran 5 juta 5 tahun. Om. 5 tahun aja. Lanjut lagi, ini ada, oh ini Grand Livina nih ya. Aduh, gue liat mana ya. Ini Nissan Grand Livina X-Gear. X-Gear. 2013, warna abu-abu. Manual Matic? Matic dong. Matic. Kilometernya? Kilometernya ini 100 ribuan om. 100 ribu? Iya. Cashnya langsung? Cashnya gue buka di angka 120. X-Gear loh ini, bukan yang X-Gear. Biasa ya. 111. Aduh, 111. Ayo. 11. Tadi nagih yang gak keramat. 116 dah. Jangan genap. Sukanya ganjil. Hah? 113. Ya udah biar kalau lo pengennya ganjil 115 dah udah. Ih, salah ngomong gue. Ya udah. 115 karena cowok itu yang dipegang adalah duitnya. Bukan omongannya. Oh, enggak punya duit banyak omong enggak dipercaya. Oh iya betul, betul. DP-nya 0, angsurannya? Angsurannya itu 3 jutaan, 3.500.000 sekian. Oh. Oke, okay, lanjut tahun. Lagi kita ke siap. Depan. Oke. Okay. Sekarang ada Calya lagi nih ya. Tipe tahunnya. Ini Toyota Calya G-Matic 2017 silver. Kilometernya om? Kilometernya 82.000 om. 82. Cashnya? Cashnya saya buka harga di 130 om. 130. Kayak ragu-ragu 130. 123. Sayang semuanya kayak lagu. 123. Aduh 127 dah. Ini mobil. Kacang goreng nih. Kacang goreng, udah iyi. Tengah 125. 126 lah udah. Ya udah, 126 juta. DP-nya 0 juga. Oh, DP-nya 0 dong. Angsurannya? Angsurannya itu 3.200.000 sekian. 3,2 selama? 5 tahun. 5 tahun. Lanjut. Nah ini mobilnya macan-macan. Tahu macan om? Oh iya dong, jelas. Tahu gue. Masa nggak ada yang tahu laki-laki ada yang tahu. Macan ternak ya. Macan oke, ternak buat betul. Para macan-macan yang mobilnya pengen ganti, ngomong sama papi, sama om, sama siapanya. Nih, HR-V tipe tahunnya. Ini Honda HR-V SCVT 2018. Warnanya putih lagi. Cakep banget, cocok pajak banget. Pajak baru nih bulan 8. Kilometer? Kilometernya 60 ribuan, om. Oke. Okay. Cash-nya langsung? Cash-nya gue buka harga di 237. 237? 230? Oh, belum, om. Oh, belum. 232 kembar. 236. Dikit amat turunnya. 233. Udah 235 ah. Di Samsung gimana? Nah. Waduh,
Bagus juga tuh. Iya, 234 di Samsung. Jadi sebut merek. Boleh, boleh 234 kan? 234 cash. Bentar, ini DP-nya 0 dong. Oh iya, jelas DP kan 0. Kan lu bilang semua mobil ya? Iya, semua mobil. HR-V ya. DP-nya 0. Angsurannya? Angsurannya itu 5 juta 900 sekian. Nah, rata-rata di luaran tuh udah 6 jutaan biasanya HR-V. Ini masih 5 koma ya? Iya. Cakep dong. Betul. 5 tahun juga. 6 tahun. Oh, yang ini 6 tahun. Oke. Lanjut. Wah, ini terakhir nih di sini nih ya. Ada Avanza, tipe dan tahunnya. Ini Avanza G manual 2014 silver. Wah, cocok buat sobi yang di luar kota. Iya dong. Kilometer. Kilometernya 100 ribuan, Om. Cepet aja, wajar lah kalau Avanza tahun segitu. Oh, iyalah, Avanza. Case-nya. Case-nya itu gue buka di 135, Om. 135. 129. Aduh belum Om, sorry naik lagi lah. 130. Naik lagi lah. 131. Masa suruh naik lagi, kapan lu turunnya? Gua terus naik. 132 udah. 131.500. 131.800 ya. Jadi 131.800. Oke lah. 131.800. DP-nya juga 0, angsurannya. Angsurannya 3.400 sekian, Om. Selama 5 tahun. 5 tahun. Ya, berarti sekian ya stok kita hari ini. Betul. Ya, Om Iwan ya. Terima kasih Om Iwan. Sama-sama, waktunya hari ini. Sobi juga terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.